حياتكم وجلواكم فأحيونا وأعدونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Guru yang memberikan irsyad untuk tarekat Naqsabandia Qadariyah ini adalah guru saya yang bernama Syekh Musleh di Meranggen, Semarang. Syekh Musleh Meranggen di Semarang menerima dari Syekh Abdul Karim. Beliau asal dari Banten tapi bertinggal di Makkah. Syekh Abdul Karim menerima dari Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Sumatera, juga mereka adalah tinggal di Makkah. Ini orang-orang yang hebat. Yang diterima dari Syamsuddin, yang diterima dari Syekh Muhammad Murad, yang diterima dari Syekh Abdul Fattah, yang diterima dari Syekh Uthman, yang diterima dari Syekh Abdul Rahim, yang diterima dari Syekh Abi Bakar, yang diterima dari Syekh Yahya, yang diterima dari Syekh Hisamuddin, yang diterima dari Syekh Waliuddin, yang diterima dari Syekh Nuruddin, yang diterima dari Syekh Syarafuddin, yang diterima dari Syekh Syamsuddin, yang diterima dari Syekh Muhammad Al-Hattaki, yang diterima dari Syekh Abdul Aziz, yang diterima dari Syekh Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang diterima dari Syekh Abi Said Al-Mubarak Al-Makhzumi, yang diterima dari Syekh Abi Hasan Abdul Hasan Ali Al-Hakkari, yang diterima dari Syekh Abil Faraj At-Turtusi, yang diterima dari Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, yang diterima dari Syekh Abi Bakar Ash-Shibli, yang diterima dari Syekh Abil Gasim Junaid Al-Baghdadi Imam Junaid, yang diterima dari Syekh Seri As-Sagati, yang diterima dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, yang diterima dari Syekh Abi Has Abil Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima dari Syekh Musa Al-Kadhim anak daripada Sayyidina Syekh Imam Ja'faris Sadiq, yang beliau terima dari ayahnya yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Baghir, yang diterima dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang diterima dari ayahnya yang bernama Sayyidina Al-Husain, yang diterima daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang diterima dari Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diterima dari Sayyidina Jibril Alaihi Salam, yang diterima dari Rabbil Arbab wa Mu'tigir Rigab huwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini silsilah tarekat yang saya terima dari guru saya, yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diterima dari Sayyidina Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya saya tidak ragu di dalam menyampaikan ajaran Allah, tidak ragu di dalam menyampaikan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya mempunyai pegangan guru-guru yang harus bertanggung jawab kepada saya yang telah mempelajari ilmu.